Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kembrovok. Aku akan review sedikit tentang makanan kesukaan saya yang bikin gembrot, gembrot, gembrot. Jadi, tidak usah diet-dietan. Yang penting makan seadanya. Pokoknya menu ala kadarnya dari saya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat. Hari ini aku akan review menu ala kadarnya dari Gembrot Vlog. Sedikit sayur, ayam, nasi, dan tidak lupa steam figuring, sambal steam figuring buatan saya sendiri. Karena cabenya berapa, guys? Cabenya 10 tau gak? Kemarin aku bikin ayam apa ya? Bikin apa oseng apa ya kemarin itu? Cabenya 21. Simbokku sampai ngowoh-ngowoh, guys. Tenan gue. Beh, pokoknya jian. Mantep tur. Mancep. Dan tidak lupa saya juga sambal terasi. Nanti kalau kurang pedes saya kasih sambal terasi. Aduh, saya kasih sambal terasi. Oke, okay? Dan saya benahin dulu karena saya itu pencinta pedas, makanya saya suka marah-marah, apalagi suka nyinyir. Ya kan? Yuk, kecemplung saya. Pokoknya mantap betul. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan makan pakai nanti dulu. Yang penting aku diisi dulu, enggak tahu kelaparan nih. Ini tadi 2 siung bawang. 2 siung bawang putih, ada 6 siung bawang merah. Bawang merahnya aku goreng seperti bawang merah goreng itu saya campurin, jadinya seperti ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pulau hentak sana. Pokoknya mantep. Aku tuh nggak suka kalau ayam itu ada apa itu dagingnya terlalu banyak. Jadi sukanya apa, guys? Sukanya itu yang belungan-belungan loh kayak. Nih. Makan malamku. Ya kurang pedes aku, guys. Kurang pedes. Digembrot di situ juga. Belum ya. Jam segini tuh kalau bikin vlog backgroundnya banyak sekali, background suara-suara yang lain itu banyak sekali, guys.
Tahu aku suka banget sama namanya leher ayam. Ini bukan ayam kalau beli ya. Si bosku yang melihara sendiri. Apa ini? Kumas aku kurang pedes sih. Lek galingan sambal tempe ya guys, galingan zaman-zaman kurabi karo bojoku pertama kali mendino mangane sambal tempe. Aku agak ya mama走 了珊珊珊珊变出来了biasa anak-anak kayak gitu guys. Jadi itu kalau lagi bikin YouTube mesti ngerusui. Jadi aku ingat zaman kalau lagi makan sambal tempe itu, ingat zaman susah-susah saya dulu. Pokoknya menu hari ini, malam ini, malam spesial. Menunya sambal tempe buatan Gambrol Vlog. Pokoknya mantap. Lumayan pedesnya, minta ampun. Tinggal sedikit lagi. Ini tadi sambelnya cuma 2 entong guys. Nasinya itu guys, itu menu kali ini. Wah, sambal tempe buatan saya. Oh guys, terima kasih yang sudah stay tune di channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, and share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.